Bikin roti burger segede bola kaki, Cek. Beberapa hari ini ngidam banget nih, pingin banget makan burger, tapi burgernya pingin yang gede. Ya udah akhirnya bikin sendiri deh. Dan cara bikinnya juga gampang banget. Tinggal dicatat aja semua bahan-bahan yang ada di atas. Setelah semua bahannya tercampur, langsung aja nih di mixer di Mitochiba. Kalau udah tercampur rata, tambahin mentega dan aduk lagi. Diamkan aja selama 40 menit. Dan dia ngembang banget dong hasilnya. Bagi adonan sesuai selera aja ya. Lalu jangan lupa taruh di loyang dan ditutupi selama 40 menit lagi. Dan hasilnya, wow, gede banget. Jangan lupa dikasih susu cair dan biji wijen. Nah, open aja sampai matang. Dan hasilnya, wow, amazing banget gak sih? Bisa bikin roti burger sendiri nih. Akhirnya keturutan nih bikin roti burger segede bola kaki. Dan hasilnya gemoy banget gak sih? Kalau lihat adonannya tuh mekar kayak begini. Lalu potong burger aja. Dan kasih topping sesuai selera ya. By the way, ini gue kasih semur jengkol ya topping atasnya. Dan monster burger topping semur jengkolnya udah jadi. Ini tuh cocok banget buat sarapan pagi di rumah. Jangan lupa cobain bikin di rumah ya.